Hari ini adalah hari terakhir untuk pelajar sekolah dan pada hari ini saya sedang menunggu untuk pelajar untuk semua balik rumah. Jadi ada beberapa orang pelajar yang masih tinggal di dorm. Jadi apa yang berlaku adalah saya cuba untuk keluar daripada kepompong, kepompong bilik warden. Dalam vlog kali ini kita akan mengelilingi aku punya tempat kerja baru, iaitu Ma'had MTS Ulul Albab dekat Banteng, Cawan Baru. Ma'had ini dibuka di bekas PLKN, camp PLKN. Jadi korang akan expect benda macam pergi PLKN lah. And then facility dia semua perfect and lengkap and fully functional lah. So let's go. Itu adalah dewan. Itu pun dewan juga. Itu adalah dewan tertutup dan ini adalah dewan terbuka. Okay, next is itu surau. Oh, surau dia macam open air. Kat depan tu adalah pejabat, pejabat pengurusan. Ini adalah bilik warden, iaitu bilik aku ya. Kat sini dia nak buat taman tapi tak siap lagi. Yalah, sekolah ni pun sekolah baru, jadi dia orang pun macam, you know, everything is will be there. Dia still ongoing lah. Okay, yang bestnya adalah, ini adalah parasailing. Kita boleh buat parasailing kat sini. Bungee jumping aku tak pasti lah. Eh, parasailing, abseiling gila. Monkey apa nama dia? Alamak, monkey apa lah. Ini I don't know what kind of facility is. Ini adalah macam aku pernah nampak benda ni, tapi entah, aku tak tahu nama dia. And inilah tempat untuk latihan PLKN. Biasa latihan PLKN. Kalau dulu kalau korang pergi PLKN, mesti korang pernah rasa ataupun pernah buat benda-benda macam ni. Okay, ini tempat meniarap kan. Meniarap. And then itu pun sama. And jap, aku nak cuba something lah kat sini. Bismillah, semoga dipermudahkan. Oi. Wow. Ini swing, apa benda swing. And then itu adalah monkey bar. Itu adalah monkey bar. Satu yang tahu monkey bar. Dan aku dah pusing dua tiga kali. Aku nampak tak ada tupai kat situ. Aku tak tahu apa masalah dia. Dari tadi dia pusing-pusing dekat atas jalan raya. And I don't know why. Aku tengok jalan raya tu tak ada apa pun, tapi dia suka betul pusing kat situ. Ini adalah tempat untuk bermain bola netball, badminton takraw. Takraw ada dua court, badminton. Ini adalah volleyball. Gelanggang futsal ada dua. Ini adalah dataran kawat kalau tak silap. Padang kawat, bukan dataran kawat. Tada. Tinggalan PLKN. Wih, depan ni ada biawak. Sebelah ni kebun pokok dalam sawit. Yang ni aku tak tahu tempat apa. Sebenarnya lagi sesuai kalau jalan kat sini naik bagi. Tapi bagi tu dia rosak. Satu tu rosak, baru rosak. Dia tak boleh cas bagi tu. So yeah. So naiklah motor. Antara perkara yang paling seronok di sini adalah scenery dia. Contohnya ni lah tasik ni. Tasik ni kita biasanya akan adakan kayak. Di situ kita buat kayak tasik ni. Dan kalau korang adalah seorang kaki pancing, korang mesti akan geram tengok ikan-ikan yang berada di dalam tasik ni. Tasik ni kecil je basically. Tetapi dalam ni banyak gila ikan. Masa kita buat video ni pun ada ikan yang sedang bermain-main air kat situ. Nampak tak? Itu hari aku nampak ikan toman besar gila. Dan besar dalam kepala dia pun besar ni kot. Dalam berapa 4 inci, 3 inci kot. Ikan toman atau ikan haruan, something like that lah. Aku tak pastilah. Bawah ni kat tepi-tepi ni ikan sepat banyak gila. Ada ikan puyuh, ikan talapia, talapia hitam. And then aku tak pastilah apa ikan lagi yang ada kat situ. Mungkin banyak lagi ikan yang ada. Tetapi itulah. Geram kot. Aku bukan jenis kaki pancing yang aku pancing dan makan tau. Aku adalah seorang yang okay, kalau aku pancing, aku akan masukkan dalam aquarium. Sebab you know,
I don't know, aku tak makan pun ikan-ikan, ikan air tawar, tapi aku suka bela ikan-ikan ni sebab senang dijaga kot. Kalau kita tengok, uish, kat ujung-ujung tu, kat ujung-ujung tu ikan tengah main air, ikan tengah main air. And then kat atas tu, ni, nampak tu, itu adalah burung raja udang, burung raja udang yang tengah tunggu makanan dia. And then dan kalau pagi-pagi kita nampak burung-burung yang apa tu, kaki panjang and leher panjang tu kan. Apa nama burung tu? Burung undan eh. Itulah burung dia. Dan kat sini lah aku rasa itulah sangat menggeramkan. Ini satu benda yang aku sangat-sangatlah nak tunjuk ke orang. Tempat sini, kat sini banyak gila parit ataupun kolam ataupun longkang yang dihuni oleh dihuni oleh pokok ikan-ikan ataupun. Dan sangatlah cantik tempat ni tu, serius tu sangat cantik. And then you know, yalah, anak-anak ikan banyak gila tu, serius. And then kat atas ni ada paragliding ke parasailing, entah, kita abaikan benda tu. Wow, subhanallah, 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 subhanallah. Okey, dengar tak? Itulah bunyi burung. Nampak burung merpati dekat tu. Itulah burung merpati kat situ. Ada burung merpati. Mama, aku tak ada buat makanan lah. Jap, aku ingat aku nak buat makanan lah. Di dom kejap kot. Dom. Bilik warden. Perjalanan derita ini, gunung sudah indahnya maya, atas hatiku tetap menyala. Oh zinirah, kau umpama bintang di malam hari. Wih, sejuk eh. Tempat kat sini semua fully air condition. So yeah, kipas ada tapi antara aircon ataupun kipas. So basically kita akan prefer kepada aircon. Dah dapat makanan. Okay, ada rumah pelajar tu. Segan tu aku. Okay, mari kita kembali kepada tujuan kita. Kita ada Swiss roll. Gila, nak bagi makan ikan pun Swiss roll tu. Swiss roll baki makan tengah hari tadi. Makan tak? Jatuh. Tapi mungkin anak ikan tu malu kot nak makan. Gila kau. Hari-hari makan cacing, makan lumut, tiba-tiba dapat Swiss roll. Nampak? Dia tengah berebut-rebut makan. Tak ada itik kot kat sini. Aku rasa macam kalau ada itik lah. Bukan itik putih tu. Itik apa nama dia? Mandarin duck lah. Yang warna, warna apa yang itik tu? Ada warna-warni tu kan? So begitulah sedikit sebanyak tentang bekas camp PLKN yang aku berada di sekarang ni. Kalau korang minat untuk buat event ataupun apa-apa aktiviti, kursus ataupun latihan yang ada apa macam style PLKN tu kan, camp kepimpinan ataupun camp motivasi ke apa, aku rasa tempat ni sangat-sangat sesuai lah. Dan tempat ni pun jauh daripada bandar. Tempat ni terletak di Banting di kawasan Jugra. So kalau korang perasan tadi, kawasan ni dia dikelilingi oleh pokok kelapa sawit. And that's a good thing actually, sebab tempat ni sangat-sangatlah tenang pada waktu malam dan waktu siang. Waktu siang sangatlah sejuk tempat ni, seriously sangat sejuk. And then tak ada bunyi kereta, tak ada bunyi apa. And seriously though, makanan kat sini pun sedap kot. Okay, itu saja vlog kita pada hari ini. Bye.